Pemirsa, diduga tak bisa menghindari longsor, sebuah mobil angkutan umum di Goa, Sulawesi Selatan pada Senin sore terseret material longsor dan terjun ke dalam jurang. Akibatnya 9 orang penumpang termasuk sang sopir mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobil angkutan umum syarat muatan ini rusak parah usai terjun ke jurang di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan, 9 orang penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan bermula saat mobil terseret longsor hingga jatuh ke dalam jurang. Longsor di Jalan Poros Malino, dan pada saat itu ada mobil PT-PT yang melintas, sehingga mobil tersebut menghindari longsoran dan terjatuh ke jurang kedalaman sekitar 15 meter sampai 20 meter. 3 dari 9 korban kini masih menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Syekh Yusuf. Sementara polisi menghimbau para pengendara lebih berhati-hati saat melintasi lokasi rawan longsor, terutama saat hujan deras. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.